for client Aba Oho. Hari ini aku udah ada di airport, di Soekarno-Hatta Airport. Hari ini sekarang jam 7.15. Nah, lagi nunggu flight-nya. Kita mau ke Singapura. Aku sama Jacob kebetulan lagi ada invitation undangan nikahan gitu deh. Tapi yang lucunya tuh undangannya itu kayak Indian wedding. Tuh, jadi seru banget kan. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat Indian wedding kayak apa, stay tuned, keep watching on my channel. Baru nyampe nih sekarang. Nah, kali ini aku nginepnya di Village Katong by Far East, which is kayak keren sih tempatnya, keren banget. Simple, terus bersih, bangunannya juga baru. Gila, ini celing banget gak sih? Apa cahayanya? Putih banget gini mukanya. Oke, okay. Nah ini dia nih hotelnya. Abis dari sini kayaknya aku mau jalan-jalan lihat-lihat dulu di dekat sini kayaknya ada Katong Square. Itu kayak mall. Tadi sih dari depan ngeliatnya kayak gitu. Cuman nggak tahu di dalamnya gimana. Nanti aku ajak ya. Oke, okay. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Sounds my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Jadi di depan hotelnya gitu ada kayak restoran. Mereka jual burger, terus mereka jual juga kayak Thailand food gitu. Manis banget, ya ampun. Yang ini yang pasti gagal. The wedding itu malam ini. Sekarang aku udah cantik. Udah cantik belum? Aku dandan sendiri nih, gimana? Cucok mbak. Nah sekarang tapi aku bingung ngapain sama rambutnya. Jadi kayaknya aku mau ke salon, cuman mau blow rambutnya biar agak curly gitu, tapi nggak curly banget kan, ceritanya ala-ala India. Nah nanti terus aku pakai sari India kayak apa, cocok nggak ya? Oh deg-degan, aku jadi kayak ondel-ondel. Yuk kita yang nonton ondel-ondel. Terus Mama Say, maksudnya suami aku tercinta, Mas Jacobnya bakal pakai baju dia juga yang cowok. Waduh, bakalan seru banget nih. Terus kita bakal joget-joget gitu kan. Tumpas air. You must go. Ah, udahlah. Yuk, ikutin. Kita salon dulu. Yes. Jadi sekarang kita lagi ada di satu ruangan gitu, hall. Nah sebelum ada resepsi, mereka ada kayak akad nikah gitu. Nah ini lagi ada upacaranya. Vivaha cha pundika chaymen tusri Vivaha puja prarambha karishan Pagyanami namaskaram samarpyami namo namah Akshantu namaskaram samarpyami namo namah. And friendship have become inseparable and our marriage lasts forever. Congratulations everybody. Well done, well done.
tani tani pradakshakti pradakshinaha prade prade hari homa om swasasarasude paramasu chirakrashtu. Oke, tadi baru aja ngelihat akadnya. Itu tadi kayak ya kalau di muslim itu akad gitu deh. Makanya ngomongnya tadi pelan-pelan, soalnya udah mulai acara akadnya, jadi nggak bisa yang kenceng-kenceng gitu. Nah sekarang aku udah nyampe hotel lagi, mau ganti baju karena mau langsung ke resepsi pernikahannya. Nah kali ini aku akan pakai baju sari yang tadi aku bilangin kan, udah siap-siap dan cantik-cantik. Coba kita lihat. Oke. Acaranya, jadi hari ini nih acaranya, lihat deh gimana, udah susah belum? Nah nanti kita masuk ke dalam ya, ada apa aja yang pasti yakin banget. Habis makan joget, habis ngomong-ngomong joget, ya lah. Ini ada pertama kalinya ke India. Nah Mas Jacob ya juga ikut ada ke dalam, nanti kita intip ya Mas Jacobnya pakai baju kayak apa India India gitu, katanya sih dia mau nari. Nari apa ya, kita lihat ya bareng-bareng. Yuk. Gama gama magama baba gazanisa. Come now follow my lead, come now follow my lead. I'm in love with your body. Kayaknya kalau seandainya mau jadi orang India itu dari lahir brojol langsung bisa dancing. Sumpah, itu kawinannya tuh keren banget dari awal sampai akhir. Cuman jeda buat makan 30 menit terus udah gitu dancing lagi. Pokoknya tapi having fun banget. Ya, jadi ini udah ada di hotel, balik lagi sekarang udah capek. Ini udah berat banget.
susah pakai sari ternyata, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Hah, ya udahlah kalau seandainya kayak gitu, kita ketemu lagi nanti ya. Udah gitu, aku mau tidur. Wah, udah joget-joget dari kemarin, capek banget, tapi seru. Mau lagi sih kalau ada yang ngundang. Nah, sekarang free time. Aku sama Jacob mau nyempetin ke Botanical Garden karena selama ini ke Singapura nggak pernah sempet untuk ke Botanical Garden kayak apa, dan kayaknya seru. Kayaknya bagus untuk didatengin sih. Jadi hari ini ya kita mau visit Botanical Garden. Kayak apa? Nanti aku share lagi ya untuk hari ini. Oke. Itu cuman ada kayak pohon-pohonan sama waterfall, air terjun, which is air terjun di Indonesia lebih bagus ya, namanya juga artificial ya, buatan manusia gitu kan. Udah ada di dalam nih Botanical Garden. Nah, sekarang mau ke atas ke lantai 2, 4, lantai 4. Jadi lagi ngantri gitu, parah banget ngantri. Mudah-mudahan sih worth it ya untuk masuk sana dan nanti bayar tuh. Nah, di belakang aku ini kita udah sampai lantai 4. Terus di belakang aku tuh kayak ada bunga-bunga, tapi ternyata yang bunga-bunga warna merah, hijau kayak gini semuanya sampai yang di belakang itu ternyata Lego, tau gak sih? Jadi disusun gitu Lego kecil-kecil. Seru banget ya? Kecil-kecil banget, jadi itu di mix antara pohon asli sama Lego. Keren.
udah ada di dalam Flower Dawn. Tadi beda, hampir sama sih interiornya, tapi bedanya yang ini lebih ke tanaman-tanaman bunga, kaktus. Tapi kalau yang di botanical, yang di Cloud Forest tadi itu lebih ke plantation yang besar-besar, yang apa sih, pohon-pohon besar gitu. Nah, di belakang aku nih lucu banget ya. Ini tuh kayak kaktus, jadi kaktus-kaktus yang ada di kayak Meksiko gitu. Jadi worth it kesini, itu kalian bisa ngeliat kaktus-kaktus yang besar-besar yang kalian lihatnya itu biasanya ada di film, itu kalian bisa lihat ada di sini. Kecil kayak gini. Nah, kalau kalian kesini inget ya, nggak boleh disentuh, jangan iseng, karena kan sayang gitu. Karena kalau disentuh nanti mereka malah jadi mati, jadi kita harus menjaga biar tetap baik-baik aja gitu. Nah, yuk kita jalan lagi ya. Baru sampai hotel lagi. Nah, jadi kalau seandainya ada yang lagi mau rencana ke Singapura atau memang yang udah ada di Singapura mau coba-coba ke Botanical Garden, ini deh kalau pendapat dari aku, terserah kalian gimana. Oke, sekarang waktunya tidur lagi. Aku mau tidur sekarang. Night night. Selamat pagi. Wah, hari ini udah hari Senin, jam 6 pagi Singapura time. Nah, hari ini kita udah beres-beres nih. Udah packing, terus udah breakfast, tapi Jacob masih ada di bawah sih, masih breakfast, dia masih menikmati breakfastnya. Aku harus satu kali lagi last check, nggak ada yang ketinggalan, terus kita check out. Nah, jadi aku bikin video terakhirnya di hotel aja ya, takutnya nanti di airport agak-agak buru-buru, berhubung kalau pagi tuh biasanya semua orang tuh kayak hektik gitu loh, kayak buru-buru, cepet-cepet, ribet. Oke, nah kemarin mudah-mudahan suka dengan Indian Wedding-nya. Aku sih suka banget ya, benar-benar keren. Mereka tahu gimana untuk party. Ya, dancing terus whole night. Terus udah gitu, kalian udah ngeliat juga akad nikahnya kayak apa. Sebenarnya gak jauh beda sih dengan film-film India gitu yang kalian tonton, ya gak sih? Leave the comment. Mau video apa lagi untuk next-nya, atau mau video apa lagi travel next-nya, jangan lupa likes sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa share di semua sosial media kalian, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google Plus, wah semuanya. Please, 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 sharing is caring. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Stay happy, less drama. Bye.